Oke, teman-teman, kita mau review power dari sound standar ini ya, teman-teman ya. Nanti saya akan kasih tahu semua perbedaannya, dan ini brand yang banyak dicari, harganya murah. Power 4 channel kelas H dari sound standar, tipenya TD1400 atau TD1200, itu sama aja ya teman-teman ya. Nah, ini yang versi beda agen ya. Jadi kalau barang yang dari Jakarta itu lebih bagus teman-teman. Ini yang contohnya yang dari Jakarta. Nanti saya kasih tahu yang dari Surabaya. Nah, itu barangnya beda. Nah, ini saya mau review dulu yang TD1400 kelas H, 1200 watt kali 4, dan ini power cocok banget untuk teman-teman gunakan di low dan mid ya. Kalau untuk subwoofer, saran saya teman-teman pakai subwoofer yang maksimal power speakernya 1600 atau 1800. Cuma lebih maksimal lagi di 1600 power maksimal speakernya. Itu nanti bisa main per channel 1, 15-an, 1 channel 2, 10-an, 1 channel 2. Kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman yang mau tahu, ini karakter clarity-nya lebih nonjok, jadi buat mid-nya sangat kuat. Nanti akan saya tes. Nah, ini komponen dalamnya ya. Ini transistor finalnya ada 1, 2, 3, 7, 7, 14, 28 kali 2, dan transistornya pakai NJW teman-teman ya. Ini ya, ini power build up, ini rapi banget, untuk finishingnya rapi, nggak berantakan ya. Ini yang importiran Jakarta ya, atau yang barang agen-agen Jakarta. Nah, ini elko-nya kokoh-kokoh banget, nggak goyang-goyang. Elko-nya ada 1, 2, 3, 4, 8 kali 2. Nah, untuk spek trafonya ini ya teman-teman ya, spek trafonya tegangan tertingginya itu ada di 84 volt 22 volt 50 hazard. Nah, ini untuk yang di bagian mesinnya ya, kipasnya ada 4 teman-teman. Nah, ini suaranya dijamin enak ya. Teman-teman bisa gunakan untuk subwoofer 18 in juga, tapi maksimal powernya dicari yang 1600. Kalau untuk 15-an bisa main 4 ohm. Ini buat hajatan bisa, karena udah banyak teman-teman yang pakai untuk full-fullan seharian. Ini ya, untuk bagiannya, bagian belakangnya seperti ini. Teman-teman disediain link input dan link, dan juga ada mode paralel, stereo, bridge, dan ini sensitivitasnya saya buat normal dulu. Nanti harganya murah, di bawah 5 jutaan, tapi dapat power yang sekelas ini teman-teman, dijamin puas untuk harga segini. Ini TD 1400, sama dengan TD yang 1204. Nah, itu sama itu mesinnya, cuma yang ini modelnya banyak yang kurang suka, suaranya sama ya teman-teman. Ini yang versi Jakarta ya. Nah, ini ada yang TD1504 Pro. Nah, ini versi Surabaya nih, beda barangnya tuh, goyang-goyang. Tes harganya lebih mahal padahal. Nah, ini langsung aja ya, saya coba yang ini dulu ya. Nanti teman-teman kalau yang mau tahu perbedaannya, lihat di TikTok saya yang Indastore98. Saya lebih banyak konten di TikTok sekarang ya. Oke teman-teman, ini kita cek sound ya, dan ini saya main 4 ohm punya JC, punya ACR Deluxe 15
700 sama Lenarai DB Voice. Nah, ini sengaja nggak saya pasang mikrofon ini lagi, karena nanti biar teman-teman dapat suara realnya ya, suara aslinya. Ini langsung kita play, mainnya setengah aja. Ini lebih galak lah powernya. Teman-teman ya, jadi seperti itu. Ini suaranya karakter lapangan banget ya, suara flat aja itu tweeternya keluar banget ya. Ini suaranya baru flat, belum saya gunakan crossover ya. Jadi yang minat harganya di bawah 5 jutaan silahkan ya, ini stoknya terbatas yang seri ini teman-teman ya. Harga 4.800.000 silahkan chat nanti di WA.